Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sana, Pak. Om Tompang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama 24 Garage. Yes. Hari ini saya di kandangnya Om Tompang atau siapa Om? Di IG-nya siapa? Wis. Project. Wis, 36 Project. Nah. Oke. Okay. Jadi suka hotel dari kapan, Om? 2008. 2008 ya. Waduh. Lama banget ya. Iya. Nih, arti zaman kuliah arti ya. Kuliah. Di Jogja. Itu pasti Jogja. Ya, emang saya juga taunya hotel juga dari sana gitu ya. Ya, Om Mas, kalau misalnya mau dipikir apa, mau dilihat sejarahnya, saya tuh kenal hotel gara-gara Om Tompang juga ya. Jadi saya tuh ada dua komunitas komunitas di Pontianak yang saya bergabung bersama Om Tompang juga. Salah satunya adalah GSWI Pontianak ya. Gisok. Nah, di situ ada lagi komunitas Hot Wheels, tapi udah nggak jalan sekarang gitu kan. Nah, itu tahu custom juga dari Om Tompang sama Om Bojes waktu itu ya. Di rumah Om Bojes waktu itu ya, Om ya. Ingat banget kita ada coaching klinik singkat dari Om Tompang waktu itu, cara rivet sampai ngecat. Nah, sekarang Om Tompang ini beralih ke diorama. Yes. Kapan, Om? Mulai diorama nih? 2 tahun lalu ya? Wih, 2 tahun lalu. Kenapa kok ada ketertarikan diorama ini? Karena kayaknya kalau cuma simpan di rak gini kan kayaknya bosan ya? Iya. Yeah. Nah, kalau ada diorama kan ya untuk foto lebih enak. Terus dipingin nilai jual juga. Karena di Pontianak sendiri ya ada sih beberapa, tapi belum ramai lah. Pasti udah 2 tahun ya? Alasannya juga itu ya, karena ya keperluan kita juga biasanya foto cuman pajangan doang tuh nggak enak ya. Jadi nggak perlu cari spot yang jauh-jauh benar, jadi kalau ada diorama kan nggak apa-apa. Oke, terus pertama kali bikin diorama itu diorama Om, ingat nggak? Itu ada di atas tuh. Di atas? Oh. Apa perlu diambilin? Ntar kita ambil. Oke. Itu kayaknya dulu untuk event ya, pas event custom loh. Event custom ya? Event custom, jadi untuk showcase-nya, ya jadi dibuatkan diorama, tapi ada brand-nya saya juga sih. Oke. Okay. Nama 36 Project tuh baru kan Om ya? Kalau nggak salah ya? Baru kan? Baru 2 tahun. Baru. Iya, jadi banyak ya. Nah, dari kemarin kan dari episode 1, 2, 3, oh 2 yang nggak ada ya. Om Tri nggak ada pesan punya Om Tompang karena dia emang lebih fokus ke pajangan. Nah, kalau Om Denny sama Om Sidik ada ya. Nah, saya sendiri udah berapa kali? 2 kali ya, Tom? 2 kali by request lagi. Beh, keren banget itu. Yang biasa saya foto-foto di IG itu by 36 Project, guys. Arti udah berapa model nih? Apa ya? Lupa kayaknya. Banyak kayaknya. Sudah banyak. Ada 10 kayaknya, ada kayaknya. Jadi inovasi terus ya Om ya. Ya, itu yang susah tuh. Yes. Nyari inspirasinya dari mana Om? Biasa sih ya, Pinterest, IG juga. Oke. Okay. Ya, karena emang dari Om Tompang inilah, Om 36 Project ini, kita bisa tahu bahwa bikin diorama tuh nggak sepayah ya, nggak sepayah dan nggak seribet yang kita kira gitu ya. Keren banget nih, maksudnya simple tapi keren gitu. Jadi dah, kalau misalnya yang kemarin saya bilangin Om Sidik juga, kalau di grup itu ya, di grup kopi itu, di grup foto itu, kalau satu yang muncul dioramanya Om Tommy itu berurut tuh. Berurut tuh fotonya tuh sama semua, jadi satu diorama gitu.
Kayak di endorse jadinya. Kayak di endorse ya. Iya kan, saya tuh kalau saya tuh yang itu ya, apa parkiran-parkiran mall ya, parkiran mall itu dari Om Tertisik sama parkiran bengkel ya, Om ya. Nah, next saya juga mau bikin apalagi ntar deh kita berdua itunya apa bikin konsepnya. Range harga nih, Om. Halo. Ya paling 50-an. Wah. 50-an sampai ya tergantung nanya kayak gimana. Oh, kalau punya saya jangan dikasih tahu nanti ketahuan. Oke, okay, jadi kalau misalnya mau beli silakan ya, silakan DM beliau di Instagramnya apa, Om? Tertisik Project sama ada itu, Om, ada marketplace. Ada Tokopedia. Tokopedia ya. Apa channelnya, Om? Apa 36 Diorama. Oh, 36 Diorama. Nah, Om Mas kalau mau pesan langsung aja ke situ ya. Jadi dia biasa open PO ya, Om ya? Enggak juga sih. Oh. Bisa kadang ya dibikin stok juga. Oke. Okay. Jadi bikin stok juga. Ini yang terbaru mana, Om? Model gimana, Om? Terbaru. Kayaknya kemarin ada yang model lampu-lampu gitu ya. Kayaknya udah dikirim. Udah dikirim semua ya. Udah dikirim ya. Ini yang baru nih, cuman belum selesai. Nah, boleh tunjukin, Om. Nah, itu yang baru. Belum selesai sih. Terus ini parkiran 4, ini ada parkiran 3 nih udah lagi. Baru mau dikerjain sih. Paling hari Sabtu lah kalau mau lihat jadi apa belum. Oke, jadi nanti kita akan apa? Langsung aja kita kepoin Instagramnya Om Tertisik ya. Jadi Om lumayan aktif kok dia di itu, apalagi di Instastory-nya juga lumayan aktif ya, Om ya. Iya. Oke. Wah, kalau saya lihat tuh di belakang Om ada BMW ya. Fokusan, Om? Iya, 2002. Lengkap ya? Alhamdulillah. Wah, aduh, lumayan ya. Ada berapa tuh, ya? Cuman 16. Cuman 16. 17 ya. Nah. Baru 17. BMW apa tuh ya? 2002. 2002. Oke. Okay. Itu ada zombaknya kalau enggak salah. Terus nah, ada yang Boulevard-nya ya? Boulevard ada enggak sih? Real Riders. Wah, itu dia itu yang udah agak susah. Itu udah masuk semi RLC ya. Jangan sebutin harganya. Enggak sing. Enggak, saya itu enggak nyebutin harga sensitif soalnya. Oke. Jadi emang dari kecil kali suka ya. Dari kapan sih suka Daycase? Maksudnya dulu waktu kecil mainannya apa, Om? Dulu paling yang tentara-tentaraan itu. Oh, mini figure gitu ya. Yang kecil tuh terus action figure tuh paling Dragon Ball. Oh ya, ya. Terus Gundam sempat juga. Heeh. Nah, terus dari Gundam lari ke Daycase. Iya. Saya lihat rekamnya juga, untung belum ya, belum kesana ya. Iseng aja sih. Belum, takut, nanti keracunan. Enggak lah, stop lah. Enggak mau balik kesana. Ampun kalau sampai. Oke. Nah, next nanti kita akan ngomongin teritorial apa, ini ya, cara bikinnya. Nanti kita akan nunjukin apa-apa aja yang diperlukan bahannya, terus gimana cara buatnya. Oke, Om Mas. Check it out. Oke, Om Mas. Nah, kira-kira nih, Om, kalau mau buat diorama pertama kali yang dibutuhkan apa? Konsep pastinya. Pasti konsep, terus cutter, garis, pensil ya. Terus kalau saya sih biasanya pakai PVC board. Oke. Okay. Buat di kontainer ada sih, tapi mahal banget. Oke. 3 kali lipatnya dari di Jawa. Wow. Jadi belinya ya palingnya toko hijau lah. Oh, di toko, oh toko hijau ada ya? Tokopedia. Oh, Tokopedia, oh iya Tokopedia maksudnya. Kirain saya toko hijau mana gitu ya. Oke, habis itu saya tadi lihat ada cat ya, Om ya? Nah, kalau cat sih banyak sih. Biasa pakai. Seringnya pakai. Nah, itu pakai diton ya. Tolong diton di endorse ya. Nih kita buat nama diton nih. Kliknya pakai. Banyak meris. Oke. Meris. Paling tulis-tulis nih kuning, paling tulis kuning, terus coklat. Jadi pertama kali itu paling potong-potong ya, Om ya. Terus lem. Lem. Ini hijau-hijaunya. Untuk rumput. Untuk rumput ya.
kalau bikin pagar biasanya pakai MDF sih. Cutting laser juga. Ya biar rapi lah. Banyak potong tangan kan. Nanti tangan yang Encer ya. Iya Omar, jadi saya juga kan ada bikin diorama di rumah kecil lah ya, untuk yang saya kasih-kasihkan ke teman-teman saya itu. Nah itu emang saya di-endorse sama Om Tommy, Om Tompang ya. Jadi minta bikinin dia, ya saya tidak sanggup untuk ngerjain yang sedetail-detail itu ya. Rigid banget ya, rigid banget. Betul tadi kata Om Tommy, salah-salah tangan saya yang potong. Iya, jadi seperti itu. Jadi inspirasi itu paling dari Pinterest ya. Pinterest, Instagram. Oke, Omars. Jadi Om udah kirim kemana aja nih Om paling jauh? Paling jauh Papua Barat. Nah lo Papua Barat. Buset. Ada yang main daycast ya di sana ya? Wah itu kalau hunting antars dia paling banyak cuannya tuh pasti tuh. Barat ya, by itu ya, marketplace itu ya? Enggak. Oh enggak malah? PO ya. Oh PO, arti bikin apa? Desain sendiri gitu? Tetap. Terus yang paling dekat sini lah ya, Pontianak ya. Bandung banyak? Bandung ada ya? Bandung ada, Bali ada, Surabaya ada, Jakarta ada. Mantap, arti itu ya, arti rata lah ya. Oh iya, arti udah go nasional nih. Ntar Sulawesi lagi. Sulawesi yang Sumatera udah. Nanti saya suruh teman saya yang di Sulawesi ya, siapa ya? Oke, daycast yang di Sulawesi, tolong. Pesannya di Tokopedia ada ya, di Instagram juga ada. Oke, selamat melihat-lihat ya. Jadi di sana tuh juga udah ada model-modelnya. Jadi kalau misalnya mau ulang boleh ya Om ya. Maksudnya desainnya udah ada nih. Tinggal tetap ngeri stok sih. Atau misalnya ada yang Om udah bikin, terus udah lama nggak Om bikin, terus orang minta bikinin masih bisa ya? Bisa. Oke, atau punya model sendiri silakan diomongin dulu sama Om Tompang. Oke, Omars. Omars ya, ini yang selalu saya tanyakan kepada teman-teman yang saya datengin ya. Biasanya untuk newbie nih Om. Ya, untuk yang baru ngumpulin tuh ada nggak sih sarannya gitu? Saran? Kan terkadang nih orang nih gini ya, saya aja juga merasain dulu waktu ngeliat punya teman-teman saya atau punya di Instagram, apalagi yang seperti Instagramnya Om Vero ya. Nah itu tuh kan langsung banyak gitu tuh, iri banget rasanya itu kan, liatnya wah itu kan. Tapi ada sisi lain ya, oh ternyata kita punya fokusan gitu. Nah kalau Om, menurut Om pandangan Om gimana Om? Pertama kali kamu mau ngumpulin diecast nih? Pertama ya senangnya apa dulu? Kalau udah tahu senangnya apa, cek harganya. Nah, habis cek harganya, dilihat tuh variannya banyak nggak. Kalau kira-kira nggak sanggup, ganti. Daripada putus di jalan, nggak selesai ngumpulin juga. Yang penting daripada itu kan penting ya cari yang ya, sesuaikan dengan kantong lah. Iya benar-benar. Nah, jangan itu terlalu memaksakan diri nanti malah sakit sendiri. Ya, yeah, saya juga udah nggak terlalu mandang fokusan tuh sejak ngevlog ya. Jadi semuanya saya buka sekarang yang baru-baru akhirnya arah saya tuh semakin hari semakin penuh, bingung mau naruh di mana. Oke, gitu ya Mas ya. Jadi seperti itu kita hari ini sama Om Tompang ya, Om Tertisik Project. Thank you banget Om. Thank you banget udah ngasih waktunya, udah datengin 24 Garret di sini. Koleksi Om Tompang nih hanya satu sih yang fokusannya, tapi ada lengkap dua. Oh ada dua, satu lagi apa? Mazda. Buka semua. Wis. Di bawah. Boleh dikeluarin nanti Om ya. Oke Om, thank you ya. Jadi thank you banget. Jadi udah nge-share ke kita. Omers, jangan lupa untuk subscribe dan like video saya serta aktifkan channel. Nah, terus follow tuh IG-nya Om Tompang ya. Tertisik Project. Follow ya, terus kalau mau belanja di Tokopedia-nya. Oke. Okay? Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.